Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga anak-anak semangat-semangat belajarnya. Hari ini sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina muhammadinil ladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis Surat Al-Qari'ah. Siapa yang sudah hafal? Wah, banyak ya yang sudah hafal. Yuk kita pelajari ya anak ya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini, apa ini anak-anak? Ya, betul. Gambar bumi yang terpecah belah ya nak ya. Nah, kira-kira apa sih si kandungannya dari surat Al-Qari'ah ini? Nah, ayo anak-anak kita baca dulu ya bersama-sama surat Al-Qari'ahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Alhamdulillah, shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak dibaca berulang kali supaya hafal ya, Nak ya. Nah, biasanya ada jawabannya. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Amin. Biasanya ada jawabannya gitu ya, Nak ya. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas terjemahannya surat Al-Qari'ah. Ya, yang pertama ini terjemahannya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita pahami ayat isinya apa ya, Nak ya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Bayangkan anak-anak ya, manusia pada bingung, lari seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan, jadi gunung itu meletus debunya kemana-mana. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangannya atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Ya anak, semoga kita selalu dilindungi Allah. Nah anak-anak, jadi ayo berbuat baik terus. Kenapa? Kita nyelengi apa itu nak? Ya kita mengumpulkan kebaikan supaya nanti kelak kalau timbangan kita di akhirat banyak kebaikannya, mendapatkan pahala yang banyak. Jadi timbangan kebaikan kita lebih banyak, tidak masuk neraka Hawiyah seperti yang diterangkan di surat Al-Qari'ah ini ya nak ya. Nah, surat Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Nah, seram sekali ya hari kiamat kalau lihat dari artinya tadi ya nak ya.
Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101, diturunkan sesudah surat Al-Quraisy'ah. Diturunkan di Mekah, makanya tergolong surat Makkiyah. Nah, kata Al-Qari'ah diambil dari ayat yang pertama ya. Al-Qari'ah, nah itu ayat ke-1, ingat-ingat ya, ya. Nah, coba anak-anak perhatikan ini. Nah, bayangkan ini gambar saja loh ya, bagaimana kalau kiamat beneran. Lihat, ada tanahnya terbelah, jadi mobilnya pun terjatuh, gunung-gunungnya ya, semuanya meletus. Jadi semua manusia bingung mau lari kemana ya nak ya. Nah, lihat ini gunung-gunung yang meletus, semuanya ya semuanya berhamburan ya nak ya. Jadi kita harus selalu berusaha menjadi orang yang baik, kumpulkan kebaikan, semoga kita diselamatkan, jauhkan dari siksa api neraka ya nak ya, amin. Nah anak-anak yang rajin belajar diulang berkali-kali, semoga lekas hafal ya nak ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.